Oke guys, balik lagi channel gue Chris Quita, channel GSL guys. Sekarang gue akan react lagi nih, ada yang baru nih guys dari Day 6 nih, Itch guys ya, J alias J. Itch nih Car Crash official music video starring Valkyrie and Kaede. Gitu kali ya spellingnya from 100 Thief. Ini coba kita lihat ininya. Oh nggak ada sama sekali guys, ini cuman kayak follow si It, follow si Valkyrie, apa KD segala macam ya guys ya. Oke guys, kita sebelum mulai kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, ini gue akan denger pakai headphone guys. Nah, kebalikan. Ini sebenarnya kalau gue denger lagu-lagu Itch guys yang dari zaman dulu guys, yang lagu cuma 2 menit, 2 menit itu yang bikin PHP guys. Ini banyak referensi sound banget gue dapat dari banyak belajar deh pokoknya ini gue dari Itch guys. Dari cari apa cara pecahan vokalnya, ad-lib, music producing-nya itu gue sangat belajar guys. Jadi ini gue berharap banget nih dapat sound bagus lagi dari Itch nih guys. Let's go, kita lihat guys. Ceplok. Tuh, sound gitarnya guys. Anjir, sound gitarnya. Ini gue denger kayak masih ada gitar yang raw juga guys. Maksudnya direct, cuman di blend pakai ampli kayaknya guys ya. Anjir, dapet soundnya guys. Wow. Dia ngasih static noise tetep loh guys. Kayak ambient noise gitu guys. Damn. Dan serius guys, suara J ini emang dari dulu gue udah suka karakternya guys. Sangat karakter banget guys. Pasti kalian meren gue tahu ini J gitu guys. Coba guys, dari sini guys. Anjir tuh noise. Nice. Bang, kayak sound bass nih gue. Asik guys, distort gitu guys. Ini antara dua guys, masing-masing direct inputnya itu di saturate per tracknya atau final mix atau nggak mix bassnya di saturate guys. Anjir nih orang tuh bener-bener kalau sound ya gokil sih. Groove enak guys. Anjir di belakangnya nuansa guys, semua dia ancurin guys, diancurin sama dia. Wow. Masih stabil tuh noise ya. Wah keren sih. Serius nih, tipe-tipe orang seleranya lumayan tinggi sebenarnya. Musik industri banget guys. Ini sangat mainstream guys. Oh nice. Unik loh. Dan ini benar-benar noise dimatiin guys. Coba. Nih ya. Lihat vokalnya juga guys, ini gila, gue jujur gue unik banget dengernya guys ya. Ini vokal, kalian gak biasa denger lagu kayak begini kan guys, vokal yang sedikit kayak kena fase gitu guys. Face interface, apa, interference gitu loh guys. Kan biasanya kan tetep depan gitu, ini kayak ngebuka gitu guys. Iya gak sih? Gak in the front gitu loh. Unik banget sih. Wow. Anjrit, gila. What? Ya gak sih? Ini kayak ibaratnya gue mix gitar guys. Gue ada channel mono, gue di tengah. Gue biasa delay, gue setting 25%, gue naikin guys ya. Feedback gue matiin. Tapi full mix, gue buang ke kanan atau ke kiri guys. Jadi tuh kita dapat otak kita tuh kebuang guys. Kayak ngedenger tuh speaker kayak gak dari speaker, kiri kanan. Apa ini dapat proses yang sama atau gimana guys? Yang gue sering sebut khas efek itu guys. Wow. Wah gila, liar idenya sih guys. Gila soundnya bener-bener dihancurin guys.
agak sedikit lo-fi gitu soundnya guys ya. Sound guys ya. Tuh bener-bener rusak guys. Gue gak tau nih efeknya karena car crash, ini karena efek tabrakan apa gimana menurut gue ya. Mixingnya ke arah sana guys. Anjir, mikir gue. Lihat dong, dengar vokalnya guys. Kalian gak denger kayak gak di tengah guys. Kayak ada mundur semua. Wow, wow. Nice sih ini. Ah, sound drumnya juga dapet ya. Gokil. Gokil guys, cara mixing guys. Anjir tuh noise nggak hilang-hilang. Noise pas mati dong tadi depan dari reverse, dari ref ke reverse. Dan ini kayak gue denger nih all music ya guys di limiter guys. Jadi tuh nyawanya tuh dynamicnya tuh nggak terlalu banyak berasa guys ya. Mungkin kicknya sedikit itu sedikit di side chain guys ya. Jadi nggak berimpact ke efek atau limiternya apa kompresor atau ke limiter kayaknya guys ya. Limit juga nih guys, gokil. Anjir gila nih, gila banget nih orang. Habis ya? Oke, okay. Ini dia guys. Jadi susah kecil amat ya. Tuh, semuanya noise guys. Ini kalian pernah gak sih guys punya digital recording guys ya, misalkan kayak Zoom gitu kan, merek-merek yang kayak gitu, apa H1N atau gak H4 segala macam. Cuman kalian gainnya kalian gedein banget guys, baru kalian ngetik suaranya hasilnya kayak gini. Masalahnya gue pernah ngerekam hasilnya kayak gini guys, dan ini gak stereo, mono. Stereo. Oh dia gak sebut mixing atau gak segala macam guys ya. Serius loh, ini kayak beneran ngetek di Zoom ya? Tuh, berasa gak stereo guys? Coba ini, musik ini. Sekali lagi. Gue gak tahu bentuk eksperimennya guys ya. Serius gue gak tahu bentuk eksperimennya. Tapi yang pasti gue kayak ngetek dari speaker monitor. Cuma di take ulang gitu guys. Dari speaker yang itu yang gue bilang, apa recording. Gue gak ngerti, gue jujur gak ngerti guys. Gue juga butuh penjelasan cara rekaman gimana guys. Tapi yang pasti gue dapat experience tersendiri sih guys, maksud dari sound yang ditawarin sama It, dan menurut gue sangat unik banget guys, cara sound segala macem kayak ada phase udah interference gitu guys. Jadi fase kalian tau kan guys ya, kalau mikirin speaker tuh ada suka fase, kalian bisa cari di Google guys ya, nggak mungkin gue jelasin sih. Oke guys, sekian dulu dari gue, thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan komen di video, jangan lupa pencet tombol subscribe, please sign out, bye bye.